Dengan sebuah kecil dulu ya, ini dengan 14-15 asprop juga ini kan udah bagus ya, insya Allah yang lain pun juga, karena ini darurat saya tidak melibatkan dulu liga ya, ini kecuali Cilacap karena ada kebetulan mau ke Bandung, udah lah sekalian ikut di sini. Nah itulah yang disampaikan, jadi pertimbangan-pertimbangan untuk kebaikan atau memperbaiki persepak bolaan nanti di Indonesia ya, mudah-mudahan. Jadi walaupun baik keluar tidak 100% tidak tahu di apa di PSSI nanti pun juga itu yang megang atau esko-eskonya dari para pendukung gitu kan di manajemen, nah itu yang penting gitu kan. Pak Iwan kan solo kan nanti nakodanya gitu kan, nakoda nanti pun juga kan di situ seperti motor lah, ada Nordi, ada sayap, ada semua gitu kan, semua ada di situ, asal kuat pondasi-pondasinya insya Allah ya. Jadi asal kita dengan ada hati, ada keinginan, dengan kerelaan, ya keikhlasan, kita niatannya ibadah. Ibadah dengan ibadah aja gitu niatannya. Gitu, Pak, ya. Hasil dari ini mau dibawa nggak ke tanggal 23 sejauh ini Pak ngeliat ini? Ya kita persiapan dulu ya, nanti aja. Kalau saya pun juga harus punya, ada minimal punya 50 voter ya. Voter ada 50 voter, nah barulah kita akan mengajukan ya. Selain Persib Pak Haji? Klub mana lagi yang ya tunggu aja ya, tunggu aja, saya belum bisa bicara mana-mana gitu ya, pokoknya dari Sikan Asprop juga kan bisa mengumumkan 50 aja kan udah bisa ya untuk segera. Daya dorongan juga kuat ya Pak ya, daya dorongan juga kuat nanti buat insya Allah ya asal kita dengan keikhlasan aja ya semuanya ya, dengan tulus. Kalau sama Pak Iwannya sendiri sudah ketemu, dan tadi juga ditemukan ya Pak Iwan siap lah gitu. Sudah oke katanya udah. Sudah siap untuk ya menjadi ketua. Kalau udah serius semua orang mendukung lah gitu ya. Oke. Sikap. Terima kasih ya. Tenun. Yuk.